Part kedua mas, kita lanjut yang coba yang ke dalam ini biar gak penasaran semuanya ya, kita wait jodoh selain pak jodoh tapi selain ini diwong dari Purwakarta yang oleh selain apa di jalan jam jodoh nih pak jodoh nih. Jadi ya yang di dalam nanti kita masih kesana tuh masih full banyak nih, masih seperti biasa ya, kita lihat-lihatnya jodohan ada. Kita ini yang selain-selain nih mas, nih yang dudan-dudan ini di sini lebih tenang karena kendaraannya lebih jauh. Kita lihat larnya nih sama dicempreng sama Pak Hardi. Larnya bagus pak ya, merpatinya mulus-mulus nih, merpati pasar, tapi kualitas wah itu buatan sekali mas Bol. Wah ini kalau ini modelnya tetap bagus mas Bol. Nih. Tuh, kritis ya Mas Bobol ya. Ini sedang diraba-raba ini sama Pak Hardi dan Mas Bobol. Hampir jam 10 malam ini ya di Pasar Banyu Urip Pekalongan nih. Untuk harganya itu 30 sampai 50 ribu mas. Dudan-dudan itu yang milih sepuasnya ya. Tuh banyak tuh di motor-motor, tuh sampai belakang. Jangan takut lapar. Makan juga ada di situ nanti. Jauh tuh di sana. Pak, nggih. Wis lan. Pintenan, Pak? Ame cau, Pak? Hah? Regine pinten? 25. Ini 25. Ini 25. Ini 25 ya. 25.000. Mulus Mas Bol. Rokokmu Mas Bebol. Oh, segueng maneman. Ini Mas Bebol ya. Mas Bebol enggak boleh ngerokok tapi saya yang ngerokok ini, aduh. Enggak apa-apa. Ya, nih. Selen-selenan seperti ini di Pasar Banyu Urip Pekalongan ya, mulus-mulus Mas Bol ya, bodinya panjang-panjang itu tuh langsung diraba-raba. Betina-betina juga ada. Kalau betina berapa harganya Pak? Betina berapa? Betina, kalau betina saya istri pintar berapa? Sama saja ya, standar, sangat standar, ekonomis, merakyat. Ini masih muda nih. Lar berapa Mas Bol? Lar 3. Masya Allah, mau mulus ya Mas Bol ya. Mulus, enak ini. Maju lagi sayang, sedikit lagi biar kelihatan dari ini ada cahaya. Tuh ya. Oh, itu sampai dalam-dalam. Oh, ini gambir saya pres. Nih, guanteng lagi ya. Harga 25-30 Pak ya. Oke. Badannya besar-besar, bagus-bagus. Kita santai hari ini mas. Alhamdulillah ya, keadaan juga sehat semua. Alhamdulillah kita bisa ke pasar lagi. Kemarin saya meriang-meriang saja, hari ini alhamdulillah kita sehat ya, kita bisa ke pasar lagi. Pokoknya untuk sedulur semua saya ucapkan matur suwun, terima kasih yang sudah selalu mendukung. Pastinya saya ucapkan semoga sehat selalu, dilimpahkan rezekinya, amin, dimudahkan usahanya semuanya. Tuh udah berancah-berancah mas, tuh yang jembros tuh udah berancah betul no. Jembros warna manggis tuh sepertinya tuh. Ini Pak Hardi ini sama putranya itu. Dari Mas Bobol dari kemarin apa tadi itu di apa di kolong pulang terus saya ajak ke sini. Aduh nggak tahu dia nanti dicari istrinya atau enggak, dia kurang paham ya. Nanti kita kesana-sana itu masih banyak lagi ya. Oh,
Mas Bobol sedang prediksi dia, Mas Bobol dia. Lucu lihat Mas Bobol itu dia. Prengas-prengis. Tapi bagus sih. Dia apa? Orangnya tuh interaksinya juga bisa. Tuh. Ya. Kalau sama burung mah Mas Bobol itu udah dari kecil dia. Bagus sekali ini Mas, ini tritis betina, Po. Betina ya. Betina ini jantan. Oh, jantan. Jantan. Jantan cantik warnanya Mas Bobol. Tinggian. Kondisimu tinggian ini. Larnya Mas Bobol. Bagus-bagus ya. 25.000, 25.000 ya. Kita lanjut lagi Po, mungkin Mas Bobol kita muter dulu. Oh, kita mungkin mana? Ya, nanti nunggu Pak Ardi dulu. Pak, 20 ya Pak? 20. Coba ditawarin sama Mas Bobol. 25.000 di ini Mas Bobol tuh dapat, kita dapat lagi ini. Tritis, coba Mas Bobol lihatkan dulu. Bodi panjang. Oh, matanya juga bagus. Cucukan. Kalau ini prediksi tetap masuk Mas Bobol. Tulangannya panjang Mas Bobol ya. Tuh. Oh, nanti digemukin lagi. Oke, siap masuk Mas Bobol. Kita bawa dulu. Oke, kita dapat lagi satu. 25.000 Mas untuk satuan ya. Ini yang kemarin di telur kita yang di Serang Banten. Yang mau dudan-dudan, nanti kita habis ini kita coba minta nomor HP pedagang yang di sini. Nanti kita mungkin bisa bekerja sama untuk mencari ini ya, dudan-dudan atau giringan. Nanti kita usahakan bisa bantu-bantu ya, bantu kirim, bantu pilih ya. Seperti ini adanya, nggak kurang nggak lebih. Pokoknya kalau yang penasaran bisa langsung ke sini. Oke, saya ini apa? Saya kawal insya Allah ya. Titip dulu Mas Bobol ya. Oh, titip dulu situ. Makanin dulu. Oh iya ya, dititipin dulu sama bapaknya. Nanti kita ambil ya. Dah, jangan seret-seret. Dah. Ya oke. Kita lanjut ke sana. Ke dalam-dalam. Nanti kita ini Mas Bobol. Alhamdulillah ya. Banyak sedulur, nambah sedulur ini. Senang aku. Begini senangnya aku itu apa, bikin YouTube. Terus apa itu nih? Dudan-dudan. Jadi sedulur seperti ini ya, betul. Ini yang kemarin kita ke pasar semalam ini tuh, pas kemarin itu kita dapat jembros ya. Nih, stoknya Mas. Nih stoknya ini. Seperti itu. Bapaknya kemana ini? Dudan-dudan. Dudan-dudan banyak, giringan-giringan juga full banyak mungkin ya. Tuh sampai belakang-belakang ini penjualnya di mana ini? Bagus hitam putih Mas. Oh, J Pak. Ini sedang milih-milih dudan. Nanti jual nomor sama aja. Alhamdulillah ini kita kembali lagi ke sampai ke Mas Aris ya. Nah, ini ada giringan enggak hari ini? Coba lihat tolong ya. Tolong kita lihat yang giringan dulu Pak Adi biar sambil lihat dudan. Ayo Mas Bobol kita lihat giringan dulu. Nih. Kita bertemu lagi alhamdulillah ya. Kita bersambang lagi sama Mas Aris. Kemarin kita dapat itu jembros di sini. Kemarin. Lihat giringan di sini. Entar dulu itu lagi dikeluarin. Oh, masih angkatan tuh Mas. Oh, masih angkatan. Ini di pasar Banyurip Pekalongan. Sama Pak Aris. Oh. Iya, itu ada pelantong itu juga. Nih. Bujangan-bujangan ya. Itu yang belakang itu bujangan-bujangan itu. Bisa lihat, Pak? Oh, bisa. Lewat situ nggih. Nah. Ini ya juga pasangan-pasangan iki. Oh, giringan-giringan ini. Banyak, masih banyak betul ya. Kalongan luar biasa. Nih minta ini, kita coba lihat ini. Mau kita lihat apa ini, belantong. Sampai belakang. Ayo Mas Bobol. Kalau siang buat sayur, kalau malam buat merpati. Saya masih ingat itu. Ah, itu betina atau jantan itu?
Aduh. Tong jantan jembrong. Coba Mas Bol, tolong Mas Bol. Di agak ini, agak yang enggak gelap. Sini sayang. Nah, ini ada lagi ini jembros, belantong. Nah, ini masuk. Larvit Mas Bol ya. Muda Mas Bol. Iya. Lar berapa itu? Rampas 2 kali hampir 3. Oh, rampas 2 masuk 3 Mas Bol ya. Jembros Mas Bol ya. Ah, ini Mas adalah jembros ini. Tuh. Tanya harga Mas Bol. Harganya berapa? Ah, ini minta 50. Satu pasang atau satu ekor nih? Satu ekor nih. Bisa nego ya. Oke. Coba lihat Mas Bol. Manis ya. Matanya sewah. Liplap. Oh, yang satu hitam, yang satu kuning matanya ya. Iya. Oke, di Mas Aris nih. Nanti kita tetap coba ini cari apa? Minta nomornya nanti kita. Ya kemarin ada yang pesan ini. Ya, dudan-dudan ini, dudan-dudan banyak. Lihat. Kadang-kadang coba Mas Bol, dilihat-lihat dulu. Oh. Kenapa? Oh, ya ini banyak ini dudan-dudan. Seperti ini ya. Bujangan-bujangan di sini, yang di sini ya. Tuh, pelontang-pelontang Mas warnanya. Waduh, manis. Manis enggak karuan. Murah meriah mulus-mulus. Memilah-memilih. Iya, betul. Oh. Itu selimbar Mas Bol ya? Iya, selimbar. Oh, selimbar itu kakinya selimbar itu, berbulu. Oke, siap. Satu persatu ya? Enggak usah. Ini ya mungkin seperti ini keadaannya ya, malam ini tanggal 23 Desember 2023 yuk. Kita mungkin kembali sana lagi Mas Bol. Kita keliling dulu. Nah, itu geringan-geringan ini bapaknya dikeluarin tuh. Tuh gering-gering Mas Bol nih. Ini yang geringan-geringan ya. Seperti ini nih. Ini pakai ring juga ini, kayaknya udah berumur lumayan. Tuh, bapaknya ini. Oh, geringan-geringan. Tuh, manggisnya ini lumayan cepat ini bodinya. Tuh. Masuk. Oh, kalau ini kencang Mas Bol. Pergi pinten Pak, geringan Pak. 90. Pinten? 90. 90 ribu? Ya. Oke. Ini yang harga 90 ribu ya, seperti ini. Coba Mas Bol. Oke, sip. Oh, banyak sekali ini, ternyata ada beberapa pasang ini. Tuh malam ini ada ura umum. Cepetannya bagaimana? Ura umum keras ini. Enggak umum. Keras-keras gimana Mas Bol? Keras. Keras-keras. Kurus sedikit. Ura umum. Oh, masuk ya. Masuk ini cepetannya Mas Bol, masuk ini. Murah panjang, Bos. Murah meriah ya di pacar ini merpati ya. Betulannya pun juga. Bentar Mas Bol, biar di ini dulu. Ini gambar juga bagus keringnya nih. Wah, itu kalau siang bagus Mas Bol. Coba di apa itu dipanasin, bekurin. Itu masih itu kok. Masih angkatan Mas Bol. Nah, lumayan itu. Masuk itu. Coba di pegang ke HP ya, cepat-cepat aja tuh. Cepat-cepat ya. Ini metode apa? Ya. Nah, saya penasaran ini Mas. Bodinya kecil tapi masuk ini menurut saya ini. Warnanya itu apa ini? Manggis ya? Iya, manggis. Iya, kelihatan. Di sini gerah Mas. Malam pun saya sampai keringetan ini. Kelihatan enggak? Kelihatan. Kita sempat tawar ya. Iya. Rasa genang, Pak. Nah, pinter, Pak. Ini kita pasai, Pak. Ini kita pas berapa kali sih, Pak?
dua itu dua. Oh, rapas dua kali ya. Pinten iki, Pak? Belum kering. Ini opini-pin ini ya, kakak adik ini. Adiknya yang mana, Pak? Sini. Adiknya. Lepas berapa kali toh, Bang? Ini dua ini. Sama, tapi yang lupa dia. Kalau yang pegang Pak bosnya itu, wah, luar biasa merpatinya. Nomor ini, nomor 80 kasih ke saya, Pak. Dados. Masuk, Pak Eko. Alhamdulillah kita dikasih ini sama bapaknya ini. 80.000. Yang ini ya. Ini, Mas. Ya, ya. Nah. 80.000, Mas. Sudah biasa. Sudah berapa menit tuh, Mas Bobol, videonya? 16. Oh, masih lanjut, jangan dimatikan. Jangan dimatikan karena saya nggak bisa editnya, apa adanya aja. Apa? Tadi kita tasik anu giring ya. Masukkan dulu ya, biar hangat burungnya. Memang bosnya itu selalu semangat, nggak pantang menyerah gerimis hujan. Wah, matanya putih, Mas. Iya. Kristal ya. Iya. Kelihatan, Mas. Kelihatan. Bulunya bagus, warna. Ya masuk. Masuk. Tapi begini loh, Pak. Gimana nih, Pak Bos? Burunya gimana itu? Spek-speknya itu? Mantap, pokoknya spek mantap. Mantap. Murah, kualitas jos. Full fit. Oke, ya kamu yang tahu itu, ya, paham fit. Paham kok. Iya. Fit juga. Sampingnya, Mas, samping. Di sini. Tuh jelas ganteng toh, Mas. Tonton rapian ya, Pak. Kita lanjut dulu, Mas Bul ya. Iya. Kita lanjut dulu. Matur suwun, kita ini kita lanjut dulu mungkin ya. Kita coba dulu ya. Oh, ini ada, Mas. Amit, Pak. Matur suwun. Langsung dibawa aja, Mas Bul. Kita biar keliling ya. Kita coba bantu Mas Bobol ini minta diikatkan nih. Alhamdulillah ya, malam ini juga nggak hujan. Di sini saya apa ini? Kepanasan, Mas, sampai keringetan ini. Tuh. Tuh masih banyak-banyak ini sebenarnya juga ini seneng saya, tapi kita nanti ambil yang kakaknya. Ini yang adiknya karena kakaknya lebih panjang bodinya. Ayo, matur suwun, Pak. Kita lanjut lagi mungkin. Yang mana ya? Itu.
itu di dalam-dalam juga masih ada itu. Ayo. Monggo, Pak. Pak, nggih, make njaluk nomornya mangke. Iya. Ini yang sampai dalam-dalam ini udah mentok pasarnya udah habis. Udah habis, ini udah mentok. Nah, mungkin kita lihat dari sini. Tuh. Giringan. Ah, itu giringan. Nah, kemarin ada yang bilang itu hasil merpatinya itu dikemanain. Nah, hasil merpatinya itu kita jual lagi, Mas. Saya jual langsung itu biasanya tuh dari story WA. Itu seperti itu biasanya itu saya jual lagi buat muter ke pasar lagi ya, seperti itu. Nih, Pak Hardi masih lihat-lihat juga tuh yang dudan-dudan. Pak, menurut jenengan bagaimana, Pak? Pasar Pekalongan, Pak? Ya. Malam juga ada. Ada. Iya ya. Ini beliau ini dari Purwakarta. Ini berarti pertama kali jenengan kesini, Pak ya? Baru pertama kali. Alhamdulillah ini dari lihat dari YouTube. Pengen lihat di Pekalongan. Malam hari, ya, betul betul. Alhamdulillah ya, kita nambah sedulur. Pastinya nambah saudara, nambah sedulur, nambah rezeki. Gimana Mas Bobol? Nah, kita mungkin sudah dulu karena saya sudah gerah betul. Ya, kita nanti akan review hasilnya besok pagi ya di rumah ini banyak-banyak lagi. Ya pokoknya matur suwun untuk semua yang sudah mengikuti, saya ucapkan semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya. Pokoknya sedulur semua Sabang sampai Merauke, saya mohon maaf enggak bisa sebut satu persatu. Intinya saya kata-kata dulu intinya saya terima kasih. Kata-katanya malam ini Mas Bebol. Punya bakat gak punya rakat, berat. Kamu ini sarungnya itu loh, besok ganti sarungnya kau. Untuk terima kasih untuk Mas Bobol dan Pak Hardi ya, sudah menemani malam hari ini. Oke, matur suwun pokoknya ini anaknya. Oke, semangat ya, deh ya. Oke.